Siti Saidah tengah cakap ke? Tak, tak. Tidak. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Zaki. Minta maaf. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Irfan bin Muhammad Zaki atas bacaan doa itu tadi. Hadirin yang dihormati sekalian, sebelum tirai ceramah bingkai pengurusan resume dimulakan, suka untuk saya bercerita mengenai biodata penceramah kita pada hari ini. Nama diberi Puan Nur Azlifa binti Jaafar, beliau merupakan mantan lecturer biomedical dan kini beliau menjawat jawatan Head Engagement and Enrollment MSU Johor Bahru. Beliau mempunyai kelulusan ijazah akademik iaitu Bachelor in Science, Master in Biomedical. Beliau juga berpengalaman dalam bidang pendidikan selama 24 tahun. Tanpa membuang masa lagi, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Puan Nur Azlifah binti Jaafar untuk menyampaikan ceramah bengkel pengurusan resume. Majlis yang suka citanya mempersilakan. Terima kasih Pengurusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati para pensyarah College Vocational Perdagangan Johor Bahru, pensyarah-pensyarah unit counseling, pensyarah-pensyarah pegawai pelajar dan juga pensyarah-pensyarah di Kolej Vocational Perdagangan Johor Bahru serta yang kasih sekalian pelajar-pelajar KV Johor Bahru ya. Okey, sebenarnya yang saya sebutkan, saya sebenarnya perkenalkan, saya Nur Azlifah Jaafar. Saya pernah bagi talk dekat KV Perdagangan Johor Bahru semasa sebelum lockdown dulu. Tapi sekarang kita semua main-main online ya. Okey. So insyaAllah hari ni kita akan tajuk resume ya Puan? Saya. Tajuk resume kan? Okey, Puan Patin ya. Okey. So kita akan tengok resume dan saya dapat tahu bahawa after program ni pelajar-pelajar akan buat resume secara ada competition ya? Ya betul Puan. Okay. Ada pertandingan. Okey, insyaAllah ya. Okey. Pengurusan majlis tadi, siapa nama pengurusan majlis tadi? Ada dua orang Puan, Siti Saidah dengan Fatin Nabilah Huda Puan. Oh okey, Siti Saidah dengan Fatin Nabilah Huda ya. Okey. Fatin boleh tolong saya untuk kalau saya buka slide takut tak nampak slide ya. Okey, before tu saya nak kenal pelajar-pelajar di hadapan saya yang saya tak nampak sebenarnya. Kalau online macam ni lah ya. Okey. Boleh buka speaker sekejap. Masing-masing pelajar-pelajar. And tolong inform saya pelajar-pelajar aliran apa sebenarnya. Saya Fatin Shazana, aliran pangkalan data. Okey, pangkalan data lagi. Ada pangkalan data lagi. Saya Sino Mastura, aliran perakaunan. Perakaunan lagi. Okey, akan redundant ya. Mungkin kita boleh buka ruangan chat. Mungkin boleh chat. Chat dekat situ. Okey, ada perakaunan, ada pakalan data. Ada kelima-lima program kan? Yang saya tahu ada lima program kan? Puan Fatin, dekat KB, perdagangan. Sebenarnya ada empat program Puan. Ada empat program. Puan yang bercakap ni Puan apa ya Puan? Sebab saya tak nampak gambar Puan. Oh, nama saya Huda. Puan Huda, Huda. Okey. Saya okay, Puan perwakilan pelajar Puan. Puan perwakilan pelajar ya Puan Huda. Okey, alright. Oh, ada empat program ya. Okey. Pangkalan data, perakaunan, dua lagi adalah
bisnes, perniagaan, betul? Perniagaan dengan kesetiausahaan pentadbiran pun. Okay, alright. Okay, saya ada buat program sempat, buat program kat sini lah. Ini program diploma ke program sijil ni yang ada ni kat depan saya ni? Diploma puan. Okay, program diploma ya. Maksudnya dah semester berapa dah? Semester 3. Semester 3. You all akan, you all ada maksudnya satu lagi semester lah maksudnya. Betul? Ya, yeah, betul puan. Okay, saya dah nak bergraduan eh. Okay, so maksudnya memang memang kena mahirlah buat resume sebab resume ni sangat penting ya. Kalau pelajar-pelajar silap buat resume, resume kamu takkan dibaca langsung, tak buka dibaca langsung, tak buka, tak bukan sekat baca, tak dibuka langsung. So berhati-hati untuk buat resume ya. So hari ini kita akan, insyaAllah saya akan tunjukkan dua jenis resume. Satu resume secara konvensional, satu lagi adalah resume secara yang kita buat secara video ya. Dan sekarang ni ramai orang bila online ni berlaku, orang ramai nak resume secara video ya. Kadang-kadang dia online tu resume tu secara telefon pun boleh boleh dianggap sebagai resume ya. Okey, insyaAllah saya akan sharekan slide sedikit. Siapa tu? Okay, so sebelum kita pergi kepada slide, saya tunjukkan sekejap video MSU dah ya. Ke tak payah? Kejap je lah. Satu minit je video MSU ni. Okey. Fatin tolong saya, Fatin. Fatin nampak apa, Fatin? Okey, nampak slide pun. Okey. Fatin cikgu ke ataupun student? Saya cikgu. Kat sini ada Fatin Syazana student. Banyak banyak Fatin okay. Student ni. Yang MC Fatin, yang MC Fatin apa? Syazana. Ah, okey. Okey, Fatin Syazana MC tu. Oh, Fatin Nabila. Fatin Nabila. Fatin Nabila. Fatin Nabila. Okey, Fatin Nabila tolong saya ya. MC kan? Tolong saya nampak apa ya. Okey, Fatin Nabila tolong saya nampak apa sekarang? Fatin Nabila? Ada perkataan YMSU. Okay, thank you so much. Okay, alright, kita akan start video ni. Okay, itu berkenaan sedikit berkenaan dengan MSC ya. Okay, now kita akan sharekan slide untuk resume. Okay, Fatin Nabila boleh tolong saya nampak apa?
Syahidah nampak apa Syahidah? Saya nampak perkataan resume. Oh, okay, itu tadi Syahidah lah ya. Okay, alright, okay, thank you so much. Okay now, so kalau resume ni sebenarnya, kalau setiap kali you buat resume, saya kata kena berhati-hati because of setiap orang akan hantar resume banyak. Setiap satu post, satu position dekat mana-mana company tu ataupun satu tempat untuk your practical, pergi practical. Memang resume, orang yang menerima resume sangat banyak diterima resume. Ya? Dia terima resume secara konvensional, dia terima resume dalam bentuk video dan sebagainya. So, dia mesti memilih resume yang betul-betul, betul-betul smart, betul-betul simple dan smart. So, itu resume yang akan dibuka, dibaca dan baru dipanggil untuk interview. So, berhati-hati bila you all buat resume. Resume ada dua jenis. Yang pertama adalah resume secara konvensional, yang mana kita secara bertulis, yang biasa kalau you all Google dapat macam-macam jenis resume yang secara bertulis atau dipanggil dengan konvensional. Dan satu lagi adalah video resume yang dibuat secara video, yang mana memang betul-betul nampak apa yang you all buat resume. Okay, alright. Now, so saya akan pergi kepada conventional resume sebab dalam konten video resume pun akan ada setiap konten yang kita tengok secara conventional. So, before kita buat video resume, kita kena tahu apa konten yang diperlukan sebenarnya dalam resume kita. Okay, the first one adalah this is mula-mula sekali adalah gambar. So ini adalah secara secara keseluruhan resume yang kita akan nampak. Yang mana kita akan nampak gambar di sini. Dan kemudian kita akan nampak details apa yang diperlukan dalam resume tersebut. Dan biasanya resume paling maksimal make it 3 muka surat saja. Jangan lebih daripada 3 muka surat kalau boleh. And jangan terlampau 1 muka surat saja. Sikit saja data yang kamu boleh berikan. So maksimal adalah 3 muka surat untuk resume. 2 muka surat pun dah cantik sebenarnya. And why kalau you all Google resume sebenarnya, macam-macam jenis resume you all nampak. And kenapa kami di kalangan orang yang pembaca resume, kami lebih senang kalau resume dibuat dalam bentuk macam ni. Because dia ada details yang telah pun di highlight. So katakan kalau kami nak tengok, kami just nak tengok okay, apa kekuatan graduan ni untuk kita panggil dia untuk bekerja, untuk kita panggil dia untuk interview, maka kami akan bagi bahagian dia punya kekuatan saja, dia punya skill dan strength dia. Okay, kita nak student yang biasa buat aktiviti untuk jadikan dia pengarah dalam projek. So kita akan shoot kepada bahagian extracurricular activities. So ini keseluruhan resume untuk conventional resume. Kita akan pergi one by one secara detail. Okay. The first one is gambar. Okay, so make sure gambar yang diberikan adalah gambar saiz pasport dan pastikan kemas. Maksudnya bila orang buka je resume yang kamu bagi, maka orang tu nampak muka kamu, muka senyum, muka mendatangkan rezeki, muka tak macam muka orang malas, muka tak macam muka orang mengantuk. Kita semua nak tengok wajah you all, so kita akan panggil. Kita panggil student untuk di interview. Okay, so mula-mula you all punya gambar dulu. Yang pertama sekali. And bawah gambar tersebut, letakkan nama penduduk ikut IC, alamat rumah yang betul dan surat penyurat akan sampai. Okay. And nombor telefon, kalau boleh jangan lebih daripada 2. Gunakan nombor telefon yang memang kalau orang call saja, memang itulah nombor yang memang mula-mula you all akan angkat. Okay. Bukan nombor mak ataupun ayah ataupun orang lain, ya, nombor you all. Ya. Okay. Jangan bagi more than 2 sebab bila bagi nombor more than 2, orang akan anggap you all adalah orang yang tidak spesifik dan juga suka tukar-tukar nombor telefon dan tak bayar bil, ya. Okay, right. Now, dari segi email address, sertakan dekat sini email address, okay, ataupun kalau ada IG ataupun ada MB, silakan bagi, ya. Tapi berhati-hati, once you all bagi you all punya social media, maka orang akan check, ya, orang akan tengok macam mana pelajar ni, ya, macam mana dalam review social media, IG dia suka cakap tentang apa, ya, FB dia ada tak dikutuk-kutuk, dia punya universiti sendiri yang tak dikutuk-kutuk kawan-kawan dia dan sebagainya, ya. So kita akan tengok everything. So berhati-hati dengan you all punya social media sebab kadang-kadang oleh kerana social media yang you all tak menggunakan bahasa yang betul atau menghantar benda yang bagus, benda yang tak baik yang you all letakkan dalam social media, itu menyebabkan you all tidak dipanggil untuk interview ataupun tidak dipanggil untuk bekerja, ataupun ada edasi sama sekali. So berhati-hati dengan social media, ya. Okay, itu yang pertama. Kalau sepanjang saya memberikan information ni, kalau
kalau para pelajar-pelajar nak bertanya, silakan ya. Okey. Yang kedua adalah secara your personal particulars. Ya. Apa perlu ada dalam personal particulars? Yang pertama sekali adalah umur. Yang nak baca resume ni, katakanlah saya nak baca resume you all, saya kena tahu berapa umur apa ni, graduan yang minta kerja dengan saya ataupun nak ada industri dengan saya ni, berapa umur dia, okay? Kalau katakan umur dia dah 26 tahun, maksudnya dia dah matang sebenarnya dan dia boleh buat kerja dengan bagus sebenarnya. Kita anggapkan begitu, ya. Katakan kalau macam dia umur dia 19 tahun, okay, kenapa cepat sangat lepas belajar dia terus minta kerja. So kita boleh buat assumption melalui umur, ya, okay. Nationality, kalau rakyat Malaysia senang, kita tak perlu buatkan visa, ya, ataupun pasport dan sebagainya. Tapi kalau bukan rakyat Malaysia, kami kena fikir dari segi visa dan sebagainya, ya. Okay, marital status, dah kahwin ataupun belum. Katakan you all minta kerja yang mana kerja tu perlukan you all untuk stay up sampai katakan malam. So katakan kalau dah berkahwin, adakah boleh untuk stay up sampai malam? Ataupun kita nak hantar you all untuk training di US, katakan. So adakah apa tu, you all dah berkahwin ni, boleh tak dihantarkan training dihantar training ke US selama 2 tahun dan sebagainya. So kita nak tahu, ya. Okey, dan kemudian IC number. IC number di hujungnya akan menentukan bahawa kamu adalah lelaki ataupun perempuan. So kalau ganjil adalah lelaki, kalau genap adalah perempuan. So IC number akan selari dengan gambar yang diberikan, ya. Kalau tiba-tiba dekat sini gambar pakai tudung, tetapi sedangkan IC dia belakang ni adalah nombor ganjil, maka kita akan fikir apa yang salah dekat sini. Kita akan tanya balik sendiri dan sebagainya, ya. Okey. Tanda lahir menguatkan lagi IC number. Dan gender, female ataupun male, yang saya katakan kita kena fikir. Sebab ada jawatan yang kita just nak bagi pada perempuan. Ada jawatan yang kita just nak bagi pada lelaki. Ada jawatan yang kita boleh buka kepada kedua-dua jantina. So kita akan fikirkan yang tu. So ini adalah your personal particulars yang pertama, ya. Okay, kemudian setelah gambar personal particulars adalah professional objective. Kenapa hantar resume ni? Kenapa hantar video resume ni? Adakah kita nak minta pekerjaan? Okay, just satu ayat saja. Objektifnya, adakah kita nak minta pekerjaan? Ataupun kita nak minta latihan industri? Ataupun kita nak naik pangkat? Itu sebenarnya kenapa kita hantar setiap resume. Ya, just satu perkataan sahaja. Satu perkataan, satu ayat saja. Sorry. Okay, ini antara biasa ayat yang pelajar-pelajar gunakan untuk minta internship, ya, bila hantar resume tentang internship, ya. To secure an internship with a well-established company in order to gain experience in the working environment as well as to get self-development and motivation. Maksudnya, dalam masa kita nak minta untuk internship, dalam masa sama juga kita menaikkan company tersebut supaya lagi bagus, ya. Itu sebenarnya, ya. Okey, yang ketiga. Yang keempat adalah educational background. Okay. Susun educational background ni berdasarkan kepada yang tertinggi sekali. Katakanlah kamu datang daripada universiti, so tuliskan nama universiti dulu, ya, yang peringkat universiti dulu. Katakanlah ada peringkat bachelor, so bachelor dulu, ya, universiti mana dan bachelor apa, tahun berapa. Kemudian katakan ada buat diploma di College Vocational Perdagangan, katakan. Pengkhususan apa dan juga tahun berapa, okey. Kemudian katakanlah ada PMR, zaman you all ada PMR, katakan saya tak sure PTT ada PMR zaman you all, okey. Kemudian tuliskan dia punya grade dia dan tahun dia berapa. Kemudian barulah UPSR dia, zaman you all ada UPSR dia, okey. Tuliskan berapa UPSR dan sebagainya, okey. Katakanlah ada peringkat tertinggi, peringkat PhD, tuliskan PhD dulu, kemudian master, kemudian bachelor dan sebagainya, ya. Okay, so ini adalah educational background yang kita nak tengok, right? Okay, kemudian tak apa, yang ni contoh-contoh gambar belajar, ya. Okay, right. Working experience yang kelima, pengalaman bekerja. Pastikan pengalaman bekerja yang ditulis adalah yang berkaitan dengan pekerjaan yang pelajar-pelajar nak minta, ya. Katakanlah pernah bekerja sebagai
nak minta jawatan sebagai seorang pensyarah, katakan. Pernah bekerja sebagai guru sandaran, katakan. Ya. Pernah bekerja mengajar pusat tuition. So, itu adalah berkaitan. Ya. Katakanlah, pelajar-pelajar nak minta jawatan sebagai setiausaha. Setiausaha di sesebuah company. And pernah pernah apa jadi penolong setiausaha, katakan. Ataupun pernah jadi setiausaha dahulu dekat tempat company lain sebagai pembantu, boleh isikan dia punya pengalaman bekerja. Okay? Katakanlah nak bekerja sebagai apa di Petronas, katakan, Andy sebagai Petronas, pernah bekerja dekat pam minyak Petronas, itu pun boleh masukkan sebab dia company yang sama, ada berkaitan dekat situ. Ya? Walaupun satu bekerja di pam minyak sahaja, yang kita nak minta adalah jawatan sebagai engineer. Okay? So, you nak jadi accountant, minta jawatan accountant. Pernah bekerja sebagai cashier di Aeon pun itu adalah berkaitan. Ya? Okay, so itu working experience. Dan kemudian, kita pergi kepada extracurricular activities, ya, yang mana sekarang ni kita tak nak tarik graduan yang hanya ulat buku semata-mata. Dia dapat 4.00 GPA tapi disuruh buat presentation tak pandai, ya, disuruh buat paperwork tak pandai. Kita tak nak, ya, kita nak graduan yang sama-sama naik, ya, dia akademik dia bagus dan dia punya curriculum pun bagus. Biasa jadi pengarah projek, pernah jadi AJK atau kuasa dan sebagainya, pernah jadi setiausaha, boleh apa, pernah jadi apa bahagian benahi dan sebagainya. So dia ada banyak pengalaman, ya. Pernah masuk pertandingan tu, pertandingan ni, so itu kita nak. Extracurricular activities, kalau dekat resume ni hanya perlukan 3% saja. So kalau kamu banyak sangat program yang kamu join, masukkan yang paling tertinggi sekali, maybe 5 ataupun 6, ya. Tapi nanti masa hantar sijil, okay, masa hantar sijil nanti letakkan semua sijil-sijil, kopi sijil yang pernah kamu join. So kadang-kadang dia tak tengok pun kamu punya resume, dia akan tengok kamu punya sijil. Okay, kita tengok apa student ni apa ni buat program semasa dia dekat universiti dulu, ataupun dia dekat college dan sebagainya. So kita akan tengok macam tu, okay? Alright. So masukkan segala yang kamu join, ya. Penting, sangat penting sebenarnya, ya. Okay, right. No. Then kita pergi kepada kekuatan. Okay, skill juga kekuatan kamu. Kami nak tahu, kami offer graduan dia untuk dapatkan pekerjaan, apa kekuatan dia, apa dia boleh buat. Okay, so katakanlah kalau kekuatan kamu, okay, sebelum saya pergi benda ni, saya nak pelajar-pelajar di hadapan saya, tolong check apa kekuatan kamu. Okay, tolong check sekarang. Petang ni pukul 3, pukul 4 ni sedap tidur ni pun malin, kan? Okay. Pelajar-pelajar di hadapan saya, tolong tulis apa kekuatan kamu. Syahidah, tulis apa kekuatan kamu. Hati Nabila, boleh tulis apa kekuatan kamu. Cek, tak payah sebut. Cek je. Sini, apa kekuatan kamu? Apa kelebihan yang kamu ada? Saya menunggu. Dia kan kalau suruh tulis kelemahan, dia tulis. Kalau suruh tulis kekuatan, memang susah dia nak tulis. Itulah pelajar. Sesuatu tulis kelemahan ni macam-macam kelemahan dia tulis. Kalau sesuatu tulis kekuatan memang tak ada dia nak tulis. Okey, tuliskan kekuatan kamu. Any kekuatan yang kamu ada, any kelebihan yang kamu ada. Takkanlah tak ada. Tulis je. Cikgu Fatin, kita nak tulis ke? Kita punya kekuatan. Jangan puan. Biar student je tulis. Okay, cepat girls. Siapa tu? Saya mula dulu. Tak payah cakap. Just tulis je. Okay. Mengendalikan majlis serta masyarakat. Good. Itu kekuatan lagi. Boleh jadi MC. Betul? Itu kekuatan lagi. Lagi. Saya nak tahu kekuatan pelajar-pelajar diploma KB. Perdagangan. Ya, boleh mengendalikan program dan mesyuarat. Itu adalah kekuatan. Betul lagi?
Siapa pandai, siapa mampu cakap dengan orang ramai, okey, maksudnya boleh kalau dari segi perkataan dia punya ayat yang betul adalah boleh membuat presentation dia dapat orang ramai, ya, okey, right, lagi. Kalau saya sebut ni ramai yang yang ada ni. Siapa yang pandai Microsoft Word? Siapa pandai Microsoft Excel? Siapa pandai Microsoft PowerPoint? Siapa yang pandai bahasa Inggeris? Siapa yang pandai bahasa Melayu? Siapa yang pandai bahasa Mandarin? Microsoft Word. Good. Okay. Siapa yang pandai bernyanyi? Siapa yang pandai main muzik? Main gitar? Siapa yang pandai bahasa Arab? Okay, lagi. Miss Huda apa ni? Puan Huda dah tutup pelajar-pelajar sekalian. Ayuh tuliskan kelebihan anda. Sebelum saya panggil nama. Pandai guna software edit. Good. Videos editing. Yes, good. Boleh buat satu sistem penuh. Good. Okay, lagi. Sistem penuh tu maksudnya you boleh jadi programmer. Ya? Okay. Boleh, tidak mudah berusaha berkomunikasi dengan baik. Good. Membuat kertas kerja paperwork. Good. Betul. Kadang-kadang menggunakan periksa. Yes. Periksa UBS. Itu user. Ya. Itu kekuatan. Ya. Lagi. Dapat bina sistem interaktif. Ya. Betul. Itu kekuatan. Lagi. Ha. Betul. Lagi. Ada sesiapa yang pandai menyanyi? Sesiapa yang pandai bahasa selain daripada bahasa Inggeris dan bahasa Melayu? Perjalanan majikan serta menyediakan itinerary, okey. You all boleh jadi manager project, project manager lagi. Okey, sebanyak ya. Alright. Kalau tanya kan tak boleh tak habis masa kita. Okey, kita sama slide tadi ya. Okey, saya teruskan slide tadi. Alright, so itulah antara kekuatan-kekuatan yang you all kena tulis, okey. Siapa-siapa yang pandai tadi, you all sebut pandai membina sistem. Itu sangat bagus kekuatan tu. Tapi jangan tulis kat resume, tiba-tiba bila orang panggil interview, dia suruh you all bina satu sistem semasa tengah interview, jangan bagi you all tak tahu. Maksudnya dalam resume ni, pastikan you all memang betul-betul boleh buat dan bila dia suruh buat dekat depan, you all memang boleh buat. So, letakkan sebanyak mana kekuatan yang awak ada. Pada Microsoft Office itu kekuatan. Pada Microsoft Excel itu kekuatan. Pada Microsoft PowerPoint itu kekuatan. Pada buat sistem, apa tadi, sistem bisnes, UBS itu kekuatan. Pandai bahasa Inggeris, bahasa Melayu itu kekuatan. Okay? Pandai bahasa Mandarin katakan itu kekuatan. Pandai biasa menjadi seorang project manager itu kekuatan. Pandai melukis itu kekuatan. Pandai menyanyi itu kekuatan. So, letakkan kekuatan-kekuatan ni all di dalam skill dan juga strength. Sebab sometimes kita mencari graduan yang biasa jadi project manager, biasa jadi MC. So, kita nak graduan macam tu. So, kita tengok je kekuatan ni. Okay, kita perlukan orang macam ni. Kita panggil graduan ni. Okay? So, kekuatan ni all boleh menyebabkan you all dipanggil untuk interview. Ya? Ataupun diberi position tersebut. Ya? Okay, so jangan sembunyikan kekuatan you all dalam resume. Pastikan dia ada benar. Ya? Okay, kemudian yang ke-8 adalah reference yang selalu graduan tinggalkan. Okay, so reference ini adalah dua orang. Biasanya kalau di universiti ataupun di college adalah you all punya pensyarah, ya? Pensyarah yang betul-betul kenal you all, yang mana kalau kalau company tersebut telefon pensyarah ini, okay, dia boleh cakap, dia boleh sebut kebaikan pada diri you all, betul-betul kenal you all. Katakanlah Puan Fatin adalah memang pensyarah yang memang kenal you all, betul-betul kenal you all macam mana kebagusan you all dekat KB macam mana, dan bila company telefon dia, company tanya katakanlah Syahidah nak minta internship, okey? Nak minta internship, betul tak saya panggil nama? Syahidah kan? Betul Syahidah? Ya, betul saya. Betul Syahidah, eh? Okey, katakanlah Syahidah anggap tulis kat sini Puan Fatin sebagai referral yang pertama, and Puan Muda sebagai referral yang kedua, okey? So apabila company tersebut call, okay, Puan, kami nak panggil Syahidah untuk practical untuk latihan industri ni, dan kami nak terus serap dia untuk dapatkan kerja dekat company kami. Boleh kami tahu apa kekuatan student ni? Bagus ke tidak? So, Puan Fatin dan Puan Huda boleh ceritakan dengan lancarnya berkenaan Syahidah, ya.
bagus bidang ni, biasa jadi MC dari segi akademik pun bagus, selalu tolong orang, biasa jadi project manager dan sebagainya, kita boleh terancam. Tapi kalau kamu tulis dua reference ini adalah orang yang memang tidak kenal kamu, kenapa sikit-sikit je, bila company tersebut telefon, dia tanya, so betul referensi akan teragak-agak untuk jawab. Okay? Maka itu akan menyebabkan company tersebut pun teragak-agak untuk mengambil kamu sebagai latar industri dan juga untuk bagi pekerjaan kepada kamu. Ya, sebagai reference yang betul ya. Okey, itu tentang resume. Tengok sikit je resume ni sebenarnya, tapi implikasi dia sangat besar. Sama ada kamu akan diterima untuk dipanggil untuk interview ataupun tidak. Boleh-boleh sekali dipanggil untuk interview ataupun tidak. Ya, belum lagi diberi pekerjaan ataupun tidak ya. Okey, right. Now. Resume mesti ada cover letter ya. Jangan hantar resume without cover letter. So apa sebenarnya perlu ada cover letter? Just surat formal. Kalau ini adalah format yang lama, mungkin you all cari format yang baru. Ini 2016 lagi ya, saya tak tukar apa format ni ya. Ikut format yang baru. Okay. Apa yang perlu ada dekat sini adalah tajuk surat ini. Mungkin nak minta position sebagai apa ataupun nak minta latar industri, okay, internship. Dan fokus kamu adalah siapa, daripada mana, bidang apa, dan tujuan untuk hantar resume ini untuk minta jawatan apa dan sebagainya. Okay. Kemudian say thank you kepada company dan signature you on. Ya. Satu surat sahaja yang simple saja. Dan belakang dia barulah kamu punya resume, maksimum 30 surat ataupun 20 surat. Okay. Dan kemudian di bawah resume tersebut sijil-sijil you on. Sijil-sijil ni banyak kan tak apa. Ya. Kami pembaca resume ni kami suka tengok orang yang suka tengok sijil-sijil pelajar-pelajar ni. Kadang-kadang kita tak sangka, oh dia ni pernah masuk peringkat wakil negara lah. Kita tak sangka ya, tiba-tiba ya. Okay, so itu susunannya. Okay, kemudian alright. Jangan menipu semasa buat resume, saya dah sebut tadi, sebab dia akan terkeluar semasa temuduga nanti ya. Jangan lebih daripada 3 page. Okay, kalau boleh 2.5 page je cantik sebenarnya, 2 page pun cantik ya. And jangan terlampau a lot of colour, kecuali kalau macam orang grafik. Orang grafik design biasanya dia akan hantar resume yang berbentuk grafik ya. Saya tak ada contoh dekat sini. Saya tak buat contoh grafik design punya resume yang mana memang menunjukkan dia orang grafik. Ya, tapi jangan, tapi kena pergi dengan company yang memang grafik lah. You all pergi company yang corporate yang bukan grafik, dia pening tengok punya resume ya. Okay, right? And font biasanya adalah Arial 11. Kebiasaan Times New Roman 12 ataupun Arial 11 ya. Dan make sure bila buat resume, pastikan ada orang membaca you all punya resume. Bagusnya kalau you all bagi reference you all tadi membaca, biar dia tahu apa you all tulis dalam resume you all sebenarnya ya. Okay, right. And ini adalah kebiasaan resume di reject. Yang pertama sekali masalah grammar ya, bahasa Melayu campur bahasa Inggeris. Menggunakan tulisan yang biasa dalam tulisan WhatsApp. Menggunakan bahasa ringkas. Bahasa Melayu campur bahasa Inggeris. Banyak sangat masalah grammar dekat situ. So itu akan menyebabkan ketidakprofesionalan kamu sebagai orang yang menghantar resume ya. Yang kedua, terlampau banyak sangat information. Resume sampai 15 muka surat. Ya, okey. Pelajar-pelajar kena faham. Yang membaca resume you all ni adalah orang yang sangat busy. Dia sangat banyak benda dia kena buat dan dia kena tengok banyak resume untuk dia dapatkan tenaga kerja. So dia perlukan resume yang simple and smart. Yes, yang dia nak supaya cepat dia tengok, cepat dia panggil, cepat dia dapat tenaga kerja yang diperlukan ya, ataupun nak panggil internship dan sebagainya ya. Okay. Tak ada kekuatan, langsung tak ada kekuatan tentang diri kamu. So kita tak tahu apa result budak ni pandai apa yang dia boleh buat, kita tak tahu. So resume all tak dipandang langsung ya. Okay. Incorrect arrangement, macam-macam. Sekejap kekuatan kat sini, sekejap kekuatan buku sebab dua, sekejap kekuatan kat sini yang terabur ya, dia tidak susun. Menunjukkan orang yang tidak susun dari segi bekerja ya. Not enough information, resume setengah buku sebab saja. Tulis nama, tulis apa, bagi tujuan tu je. Dia terlupa yang belakang tu. So kita tak tahu nak panggil macam mana ya. Dan juga lain-lain resume comel tak comot lah, kena ada kopi lah. Saya pernah ada pengalaman dulu, saya buka resume, memang resume itu berbau wangi, berbau bedak ya. Dia bedak tak ada lah, tapi ada bau wangi. So
jangan buat resume-resume begitu, ya. You akan mengganggu orang yang buka resume you all sebenarnya, ya. Okay, alright. Now, okay, itu berkenaan conventional resume, ya, setakat ini. Ada soalan? Okay, ada soalan tentang conventional resume? Saya rasa clear, kan? Puan? Ya. Yeah. Saya nak tanya berkenaan dengan reference tu, maksimum kita boleh letak berapa, ya? Better dua. Okay. Better dua. Cari orang yang betul-betul kenal kamu and jangan bagi reference yang ada darah daging. Contohnya katakan ibu kamu adalah lecturer di KV Perdagangan. Ibu kamu sih mengajar kat situ, tiba-tiba kamu tulis ibu kamu sebagai reference. Tak boleh. Dia tak boleh ada pertalian darah sebab akan bias. Dia macam tu. So, cari orang yang tidak ada pertalian darah. Okay, good question. Lagi? Siapa lagi ada soalan? Okay, saya nak tanya. Saya nak panggil nama lah. Okay. Saya nak panggil Yuni Yusof. Mana Yuni? Yuni? Oh, Yuni. Yuni? Yuni ada ke Yuni dekat toilet? Okay. Umar Haida. Umar Haida ada? Ni nama you all ke nama phone ibu atau tempat ayah ni? Umar Haida? Okay, saya panggil lagi. Okay, saya nak panggil Siti Azlina. Ada Siti Azlina? Siti Azlina ada? Siti Azlina? Siti Azlina ada? Tak ada? Okey. Saya panggil Zulhaira. Zulhaira ada? Tak ada? Okey, siapa yang ada dekat sini sebenarnya? Ke kita berlima je, Puan Fatin? Okey, tak apalah, saya teruskan. Okey, tak apa, saya tanya yang berada di hadapan saya ni. Saya tanya Saida lah, Siti Saida. Okey, Saida. Resume perlu ditulis dalam bahasa Inggeris ataupun bahasa Melayu? Dalam bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Inggeris, ya? Bahasa Inggeris. Okay. Fatin Nabilah, bahasa Inggeris ke bahasa Melayu? Saya rasa dah. Resume boleh tulis dalam bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Tapi kalau Inggeris sahaja. Kalau bahasa Melayu, bahasa Melayu sahaja. Okey, betul. Resume boleh ditulis dalam bahasa Inggeris, betul. Dia kena kalau bahasa Inggeris saja. Kalau bahasa Melayu, bahasa Melayu saja. Dan juga tengok company yang you all nak masuk. Kalau company tersebut melibatkan company yang international, adalah baik tulis dalam bahasa Inggeris. Kalau nak company yang tulis dalam, kalau macam company yang local, ya, yang memang menggunakan bahasa Melayu, boleh tulis dalam bahasa Melayu. So, dia boleh dua-dua mengikut kepada company yang kita nak pergi, ya. Okay, itu resume. Okay, right. Okay. Now, saya akan sharekan video resume pula, ya. Macam mana kita nak buat video resume, ya. Tengok contoh-contoh video resume, ya. Okay, saya akan sharekan slide. Sekejap, ya. Ada empat video yang saya akan tunjuk. Ada tiga video yang saya akan tunjukkan. So, saya akan tunjukkan the first video. Okay.
Okey. Kejap ya, saya tak ada ke problem je kat sini. Okey, saya dah boleh tolong saya, nampak apa dek? Nampak perempuan cantik. Oh, perempuan cantik. Okay, okay, thank you. Okay, so this is first video resume. Okay, kita start. Hi, I'm Mika Viliano. I'm a tourism major at Far Eastern University, and I'm looking for an internship with your company where I could contribute my education, skills, and expertise. I am driven, I have an amazing work ethic, and I have an outgoing and friendly personality that can prove invaluable to your company. I have very strong interpersonal skills with hands-on experience in the hospitality industry. I am reliable, tolerant, determined, and highly organized. I am easy to train, and I'm also keen for new experience, responsibility, and accountability. Along with my other skills, my trainings taught me to work as part of a team. The ability to work well and interact with other people, combined with my education and desire to grow professionally, will make me a valuable asset to your organization. Thank you for watching my profile video. I'm confident my skills and hands-on experience will help me produce even more results for your company. If you're interested or have any further questions, feel free to connect with me or invite me to a video interview. I look forward to hearing from you soon. Okay. Yang first one ni, berhati-hati sebab bila buat video resume, jangan menggoda sangat. Ya, berhati-hati. So sometimes orang tak suka bila tengok video resume macam tu. Kalau yang melihat tu adalah lelaki, mungkin dia suka. Tapi kalau perempuan yang tengok, dia mungkin tak suka. So berhati-hati, jangan buat video resume yang terlalu gedi sangat ya. Nanti video kamu tu memang tak dipanggil untuk interview. So be professional ya. Okay, tapi tengok yang dia buat tadi, kita nampak dia ada highlightkan apa kekuatan dia ya, dan kemudian di akhirnya diakhiri dengan dia punya contact number untuk contact dia, sama ada dia akan dipanggil untuk interview ataupun tidak ya. Okey, kita tengok second video ya. Okey, right. Okey, saya dah boleh tolong saya. Nampak apa sekarang? Saya nampak wanita. Okey, baik, betul. Thank you. Okey, dah saya start ya. Hi, I am Rachel Andy Flores and I was born creative and talented. I am passionate when it comes to hard work and I'm willing to step beyond my personality. Hello, digital arts. Creative copywriting. Art conceptualization. Photography. Art drawing and painting. Okay,
Video yang kedua ni, budak ni bagus. Ya, budak ni bagus sebab dia nampak confident, dia tidak mengada-ngada, okey. Dan dia punya, cara dia keluarkan dia punya perkataan tu semua dalam bentuk, memang bentuk grafik menunjukkan memang dia lah orangnya. But yang tak berapa best ni adalah dari segi dia punya pakaian dia, ya. Pakaian dia tidak, ada sedikit seksi, ya. So, jaga tentang pakaian kita juga, ya. So, kalau we all ada bidang, bidang komputer dan sebagainya ataupun bidang setiausaha sebagainya, so masa present video resume tu pakaian kena jaga. Maybe sekejap lagi saya boleh tunjukkan video tentang pakaian, ya, sedikit video tentang pakaian kalau sempat lah, insyaAllah, ya. And the third one saya akan tunjukkan video resume yang mana pelajar ini memang graduan ini diminta untuk buat video resume dalam keadaan tidak berkata apa-apa, hanya dia punya resume saja diperlukan untuk menunjukkan everything kekuatan dia, maklumat tentang diri dia tanpa berkata apa-apa. Sebab dia adalah orang yang memang nak jawatan diberikan adalah memang untuk sebagai editor. Editor adalah orang akan tengok kita punya penulisan. Orang tak tengok apa kita cakap, tapi orang tengok penulisan. Okay, so ini kita tengok video ketiga, ya. Okay, sekejap saya sharekan. Sekejap, ya. Saya ada masa tadi ke bila saya kecilkan program ini. Sekejap, ya. Okey. Saya dah boleh bantu saya nampak apa sekarang? Saya nampak perkataan quiz bachelor video CV. Okey. Thank you so much, Media. Kita start, ya. Okey, right.
Okey, video yang ketiga, pelajar-pelajar boleh tengok dia tidak bersuara tapi kekuatan dia punya penulisan tu yang menunjukkan semua ya. Cuma jaga cahaya. Ha, macam tadi dia tunjukkan misalnya cahaya tak cukup untuk orang baca. Dan bila kita tengok resume dia, kita makan tengok apa yang dia tulis. Ya. Cuma yang dia pandai adalah dia pilih muzik yang betul. Macam second graduate tadi pun dia pilih muzik yang yang bagus yang boleh orang tengok video dan keadaan orang boleh senyum dengar dengan video resume dia sambil tengok dia presentnya. Yang ketiga tadi pun dia pilih lagu yang best, orang suka lagu tersebut. Dan dia punya background dia pun background yang tidak huru hara, background dia yang tenang, dia pandai pilih background eh. Dan cahaya pun kena mainkan peranan ya. Okay, right. Semasa buat video resume, cahaya kena jaga sebab macam pelajar yang saya ambil contoh sendiri lah, saya sendiri tengah present sekarang ni. Kadang-kadang mata saya tak tengok kamera, mata saya tengok kawasan skrin. It's not good sebenarnya. Sebenarnya bila kita membuat video resume ataupun video interview, mata kita memang kena tengok kat kamera. Seolah-olah kita bercakap dengan mata orang yang tengah memandang kita sebenarnya. Ya? Bukan tengok skrin. Dan satu lagi cahaya. Dan kalau pelajar-pelajar tengok sekarang ni, cahaya saya is not good. Sepatutnya saya kena ada satu lampu di belakang laptop saya supaya lampu tersebut kena muka saya dan terang. Dan sekarang pelajar-pelajar nampak muka saya gelap sebab tidak ada cahaya yang cukup. Macam Saidah, saya nampak clear sebab cahaya tempat kamu tu bagus. Ya? Macam Puan Fatin, memang saya nampak cahaya Puan Fatin cahaya cukup. Macam siapa? Fatin Nabila, saya nampak cahaya terlebih pada Fatin Nabila. Cahaya yang silau pada Nabila menyebabkan spek tu dia memancarkan cahaya. So untuk cahaya ni, orang memang kena pandai main sebab cahaya memainkan peranan semasa orang melihat kita punya video resume ataupun kita punya interview, video yang interview sebenarnya. Okay, alright. So kita dah empat suku. Rasanya itu sahaja insyaAllah yang saya sempat sampaikan. Ya. InsyaAllah kalau ada lagi nanti kita akan cuba buat lagi apa tu untuk pengisian seterusnya. Ya, Puan Fatin, Puan Huda. Mungkin ada soalan, any question pelajar-pelajar nak tanya tentang video resume sebab lepas ni kena buat video resume sendiri kan. Bagus Puan Fatin, Puan Huda. It's good sebenarnya. Ada hadiah tak? Ada, alhamdulillah. Okay. Special hadiah. Alhamdulillah. It's good ya, you all punya latihan. Itu memang bagus sebab at least bila pensyarah you all buat competition, so pensyarah you all tengok resume itu dan boleh komen awal-awal sebelum kamu buat video resume yang sebenar yang dihantar kepada company. Sebelum video kamu di reject oleh company, baik video kamu di reject oleh lecturer kamu sendiri sebenarnya. Ya? Okay, alright. Any question? Pelajar-pelajar sekian. Any question? Okay, tak ada. So, kalau tak ada, saya thank you so much Puan Huda, Puan Fatih, kepada pelajar-pelajar KB Perdagangan JB. Kita memang selalu buat program sebenarnya. Alhamdulillah, ya. Sentiasa kita bersama insyaAllah. Ya. Kita boleh teruskan. Puan Fatih, Puan Huda, insyaAllah untuk kebaikan pelajar-pelajar. Ya. And saya mohon maaf kalau terkasar bahasa. Kalau ada ilmu yang saya tak sempat sampaikan, saya mohon maaf. InsyaAllah kita jumpa lagi. So, Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak. Saya serahkan kepada pengerusi majlis. Silakan. Baiklah. Terima kasih diucapkan kepada Puan Nur Azlifah binti Jaafar atas penyampaian ceramah bengkel pengurusan resume sebentar tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, jika terdapat sebarang persoalan, anda boleh membuka mic dan mengajukan soalan kepada penceramah kita pada hari ini. Anda juga boleh mengajukan soalan kepada penceramah di ruangan chat. Silakan. Oh, Puan Rita pun ada ya? Jika tiada, saya akan serahkan kepada rakan setugas saya, Saidah. Hadirin yang dihormati sekalian, banyak ilmu yang kita perolehi
daripada bengkel pengurusan resume yang disampaikan oleh Puan Nur Azlifah binti Jaafar pada petang ini. Antaranya, kita dapat mengetahui bahawa video resume merupakan satu persembahan yang difilemkan dan digunakan untuk membuat permohonan kerja. Video resume juga merupakan salah satu platform untuk membolehkan majikan memahami dan mengenali latar belakang pemohon. Manakala, bagi infografik pula, ialah suatu maklumat yang ingin disampaikan tetapi hanya dipaparkan di dalam bentuk visualisasi data yang membantu untuk memudahkan kefahaman maklumat yang susah menjadi lebih mudah. Saya berharap semoga... Saida, ya? Saida, siapa buat ayat? Siapa buat ayat MC itu? Kami berdua. Bagus, good. Yeah. Tinggi bahasa, good. Saya berharap semoga input yang diperolehi dalam bengkel pengurusan resume pada petang ini dapat digunakan sebaik mungkin, terutamanya untuk mendapatkan tempat di on-job training dan pekerjaan pada masa akan datang. Baiklah. Dengan akhirnya sesi sebentar tadi, maka berakhirlah majlis kita pada hari ini. Di sini terdapat beberapa peringatan dan pengumuman. Perhatian kepada para pelajar diingatkan untuk mengisi Google Form kehadiran dan maklum balas mengenai bengkel pengurusan resume ini. Unit Psikologi dan Kerjaya bersama Majlis Perwakilan Pelajar akan menganjurkan pertandingan infografik dan video resume pada masa yang terdekat. Maklumat tersebut akan dimaklumkan dari semasa ke semasa. Akhir kata, kami ingin memohon maaf sekiranya terdapat kelemahan serta kesalahan kata. Sepanjang kami mengendalikan majlis ini, sesungguhnya yang baik datang dari Allah Subhanahu Taala dan yang lemah datang dari kelemahan diri kami sendiri. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Puan Azlifah. Terima kasih Puan Fatin.